Halo teman-teman setia Bobo Channel, kembali lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini saya akan membongkar lagi rahasia fitur Canva, tentunya Canva yang terbaru. Di sini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara membuat animasi atau tulisan bergerak di Canva ya teman-teman. Oke, langsung saja kalian pilih template sesuka kalian atau membuat baru. Di sini saya akan membuat bebas ya teman-teman. Tunggu. Kalian bebas untuk memilih template-nya atau fotonya. Saya akan memilih ini, kemudian sesuaikan ukurannya dan tambahkan teks. Ini yang saya pakai Canva yang paling terbaru ya teman-teman. Kalian pilih fontnya terlebih dahulu sesuai selera kalian ya teman-teman. Nah, setelah ini kalian tulis apapun sesuka hati kalian. Di sini saya tulis Bobo Channel. Kemudian klik animasikan di bawah ya teman-teman. Animasikan. Di sini banyak fitur-fitur animasi yang bisa kalian pilih. Seperti ini atau ada ini. Nah, di sini saya pakai breathe. Teman-teman, oke. Langsung dan sudah jadi. Untuk mengetes hasilnya, kalian bisa langsung klik tombol play. Dan hasilnya seperti ini. Terima kasih sudah menonton video kami dan jangan lupa subscribe channel ini dan like videonya ya, teman-teman. Sampai jumpa.